Bonsai waru India ini kita bentuk dari awal itu berkisaran sekitar 15 sampai 20 tahun. Kalau taksiran di harga sekitar 35 jutaan. Bonsai adalah sebuah pohon yang ditaruh di dalam pot. Itu definisi umum sebuah bonsai. Tapi tidak semua tanaman yang ditanam di dalam pot itu disebut bonsai. Karena sebuah bonsai itu dibentuk melalui tahapan-tahapan gimana bisa terbentuk sebuah keseimbangan yang nyaman dan enak dilihat, yang mengutamakan keindahan. Bisa itu terbentuk dari apa yang kita inginkan, tapi juga bisa gimana bonsai itu benar-benar natural terbentuk di alamnya. Nah, salah satunya di acara Vakansa Bonsai Tangerang ini, itu kebetulan berada di Mall Citra Raya Tangerang. Nah, pada saat ini kita juga mengadakan kontes lokalan. Banyak beberapa jenis-jenis bonsai yang ditampilkan di sini. Salah satunya untuk bentukan dari bonsai saya sendiri, yaitu jenis waru India, yang notabene waru India ini sangat banyak tantangan, yaitu terutama untuk pengecilan daun. Nah, untuk pengecilan daun ini, satu, proses dari pemupukan, terus pemruningan, penempatan itu sangat berpengaruh untuk menjadikan bonsai itu seimbang dengan batang, dahan, dan terap-terapan bonsai tersebut. Itu sangat mempengaruhi. Jadi banyak sekali di sini yang akan tampil di acara Tangerang Vakansa ini, Tangerang Bonsai Vakansa ini, dari jenis-jenis jeruk kingkit, lohansung, terus cemara. Banyak sekali yang akan tampil di sini yang secara kualitas sudah sangat lumayan. Dari bentuk keindahannya juga tahapannya udah enak dilihatnya gitu. Ada juga dari teman-teman yang kontes yang namanya kelas bahan. Kelas bahan itu kelas prospek. Apa yang dinilai dari prospek itu sendiri? Yaitu tidak banyak yang dinilai, yang diutamakan adalah gerak batang. Nah, gerak batang itu sendiri ntar akan menentukan di mana titik-titik tumbuh semi baru itu untuk dijadikan dahan, untuk bisa seimbang dan terbentuk sebuah bonsai yang bagus. Bonsai waru India ini kita bentuk dari awal itu berkisaran sekitar 15 sampai 20 tahun. Kalau taksiran di harga sekitar 35 jutaan. Itu sebenarnya sangat apa itu? Dibilang sesuai sama proses pembuatan untuk terbentuk bonsai seperti ini. Kira-kira seperti itu.